Apa khabar? Harap-harap ceria belaka. Wah, cerianya Ezrin pagi ni. Sungguh bertenaga. Mestilah sebab Ezrin baru je lepas bersarapan. Oh, patutlah. Makan apa pagi tadi? Susu dengan biji ginger. Adik-adik nak tahu tak? Sebenarnya, sarapan ni penting untuk kita setiap pagi. Betul tu. Tapi, kita kenalah makan makanan yang berkhasiat untuk sarapan. Barulah betul. Kalau macam tu, apa kata hari ni kita belajar tentang piramid makanan? Ha, piramid makanan ada 4 aras, iaitu aras 1, adik-adik perlu banyak makan makanan berkarbohidrat seperti bijiran roti, kacang, oat, ubi, jagung dan nasi. Aras 2, iaitu makan banyak seperti makanan yang bervitamin seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras 3 pula, adik-adik perlu makan sederhana seperti makanan yang mengandungi protein macam susu, dadih, ikan, keju, ayam dan daging. Aras 4, adik-adik perlu makan paling sedikit seperti makanan berlemak, berminyak dan tinggi kandungan garam dan gula. Contohnya macam kentang goreng, burger, kek, aiskrim, gula-gula dan coklat. Ingat adik-adik, makan mesti seimbang. Barulah badan kita sihat. Saya nak beli gula-gula pula lah. Awak tunggu sini eh. Baiklah, tunggu. Tak cukup ni. Tak cukup. Sedap. Rabi. Rabi. Rabi ni makan ke tidur? Tidurlah. Itulah banyak makan awak ni. Makan. Adam. Ini ada lagi keropok Adam. Makan lagi Adam. Nanti dia makan masuk semua sekali. Ada banyak lagi. Adam, gula-gula tak nak makan? Gula-gula ni dalam tak mulut ada banyak ni. Makan Adam. Adam, ayo. Perut awak banyak besar Adam. Kenapa? Macam galon. Perut saya. Betul lah. Saya nak makan lagi. Gigi saya ada. Kenapa Rabi? Aduh, tengok dalam mulut saya ada apa. Nanti tengok. Dalam mulut awak ada ulat besar. Dia tengah makan sisa makanan dekat cuci lagi gigi awak. Ya, ada ulat besar. Oh, tidak. Masih baik mimpi kan? Betul lah. Adam, Rabi. Sebab itu, kita kena makan ikut piramid makanan. Macam mana? Para satu, kita mesti makan banyak. Makan apa? Nasi, roti, mi, ubi. Makanan ini beri kita tenaga. Oh, begitu. Para dua pula, kita kena makan banyak. Makanan ini seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi saya tak suka sayur. Awak boleh makan buah. Paras tiga pula, kena makan sederhana. Seperti susu, dadih, keju, ayam, daging dan kacang. Saya dadih saya suka. Dan yang paling sikit kita kena makan ialah lemak, minyak, garam dan gula. Oh, saya faham kan? Macam tu kan rupanya. Rabi Adam, kita kena makan pelbagai jenis makanan. Kenapa? Sebab
makanan ini dapat membekalkan zat yang diperlukan oleh badan kita. Oh. Barulah kita boleh jadi sihat. Oh, mana-mana betul. Pandai wifi. Ha, adik-adik, macam mana? Dah tengok apa yang terjadi pada Papek tadi kan? Adik-adik jangan lupa untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat melalui pemakanan. Adik-adik perlu mengambil makanan yang berkhasiat. Contohnya ada protein, vitamin. Macam dalam piramid makanan tadi. Ya, begitulah adik-adik, amalan pemakanan yang sepatutnya di dalam rutin harian kita. Amalan pemakanan yang seimbang dan sihat menjadikan tubuh badan kita cergas, aktif dan sihat. Barulah rajin belajar. Jumpa lagi. Bye.